Tak ada marah-marah. Main-main ni tak ada marah. Kakak rasa tak ada marah, dia senyum lah tengah main ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para subscriber saya, para sahabat, kawan-kawan, family besar di Nuhas TV. Jumpa lagi dengan saya, Shima. Rindu tak? Rindu? Okey. Jumpa di Nuhas TV. Okey. Baiklah kawan-kawan. Mana Shima ni kan dah seminggu lebih tak jumpa muka dia kan? Tak ada video baru kan? Minta maaf banyak-banyak. Bukan disengajakan. Sebab saya tak sihat. Anak-anak satu family tak sihat. Lagi-lagi yang si kecil saya tu langsung tak nak makan. Hanya nak menyusu saja. Berkepit dengan saya 24 jam. Jadi saya memang tak boleh buat apa-apalah. Selain hanya mengadap dia dan berusaha untuk memberi dia makan. Itulah ceritanya seminggu saya hilang ni. Okey? Tanpa berlengah masa lagi, jom kita mulakan reaction kita sekarang. Okey, jom. Saya dapat komentar daripada sahabat kita yang bernama Info Balap Lombok. Nama dia kan? Dia kata apa tahu? Tradisi belanjakan belum Lombok belum lagi kak. Lagi sekali ya. Tradisi belanjakan Lombok belum lagi kak. Katanya. Jadi apa benda belanjakan tu? Kakak pun tak tahu apa benda kan? Main layang-layang ke, main batu ke, apa ke, kakak tak tahu. Sebab tradisi ni baru sangat. Untuk kakak, tapi tak tahulah untuk orang Lombok kan. Tapi lepas tu kakak search, kakak jumpa ada satu video yang menarik untuk di reaction daripada channel Timbang Momot. Di sini Timbang Momot, subscribe ya, bantu-bantu dia ya. Okey, dan video ini pun sudah 5 tahun lepas. Kakak pun tak tahu masa tu kat mana kan, sibuk dengan anak aje kan. Okey, dan sedikit descriptionnya dia katalah, seru. Kedua pepadu saling banting, saling lanjak iaitu tendang, beradu otot di tengah GOR Mas Baik Lombok Timur NTB. Inilah salah satu tradisi Lombok yang hampir punah dihidupkan lagi di Mas Baik. Jangan lupa like dan subscribe untuk video terbaru. Lainnya katanya. Jangan lupa subscribe. Dengar tak? Timbang Momot ya. Kita sokong, kita sama-sama tolong channel-channel tempatan sebegini. Okey? Tanpa membuang masa lagi, jom kita react sekarang. Jangan buang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak nampak macam orang tengah bergusti ni. Bergusti pakai kain batik. Wow, this is something new for me. Okay, video ni 10 minit eh. Kita mulakan sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boop. Timbang Momot. Timbang Momot. Kan? Subscribe tau. Okay. Ya, baiklah. Kita biar petarung. Oh, ada pakai seluar. Kakak ingat dia pakai kain je. Ada pakai seluar ya, selamat sikit lah kan. Okay, ini belanjakan ya. Gusti orang Lombok ya. Okey, okey, okey. Kalau silap tu tolong betulkan kakak ya. Kita tengok sama-sama. Tu, wasitnya. Yo. Mereka nak berlawan tapi boleh senyum-senyum ya. Tengok tu. Wih, wih. Ya Allah, ya Allah. Ya, baiklah kita lihat ini tendangan yang luar biasa. Sama-sama kita lihat. Ya, inilah petarung-petarung kita yang sudah. Ya Allah. Penyalinya yang luar biasa. Ini adalah yang kain putih tu laju ya. Macam ada pengalaman masuk MAA ni. MMA, MAA apa tu? Gusti. Wah, jatuh. Satu jatuh.
Okey, yang seluar oren tu steady je. Dia ada kelebihan tau sebab dia tinggi. Dia tak payah banyak bergerak pun, dia sekali bagi habis. Di band testnya kaki, kepala lutut kena perut nanti oi. Macam ada festival masa ni, tak tahu festival apa. Kita lihat saling menurut, saling melihat kelemahan. Itu dia. Slow rain dah start dah. Kaki dia sudah naik. Dia tak ada pakai. Ai! Jatuh. Satu sama. Bagus. Bagus yang putih ni. Dia tak ada pakai senjata ya. Jadi kurang sikit bahayalah. Tak adalah darah-darah ke apa ke kan. Orang sepak muka pakai tangan ni, pakai kaki. Aduh, sakitnya lah. Tak ada flashback tak ada. Okey, Timbang Momot. Subscribe ya channel dia. Okey, ni round 2. Round kedua ini merupakan satu yang luar biasa yang kita lihat. Campak macam tu je kepala orang tu kan. Tapi kat sini tak ada marah-marah. Main-main ni tak ada marah. Kakak rasa tak ada marah, dia senyum lah tengah main ni. Dia boleh gelak-gelak macam tu. Apa tu? Dia senyum guys. Kakak tak pernah tengok orang bergusti senyum-senyum macam ni. First time in my life. Aduh, hai. Sorry, kakak gelap. Kakak tak rasa mereka bergusti. Mereka macam have fun tau. Tengok tu. Ini Allah. Ni lain pula ya, ni lain. Ini dah macam agak lewat petang sikit ni. Matahari pun dah condong. Balong bayang lawan balong tua. Kita lihat. Ini agresif lah daripada tadi. Tadi macam main-main sikit kan. Okay. Kamu ke sini, dekat lagi. Wasitnya. Okay. Marah tak? Tak marah. Tadi yang first tadi kakak gelak lah. Mereka main-main lah. Ini merupakan pelajar yang luar biasa dari Pasir Selatan. Ada nasihat sikit daripada wasit ya. Jangan ambil hati. Ini semua sukan saja. Ya, supaya bersiap-siap. Juri siap. Apa dia tunjuk tu? Kenapa? Ada bantahan? Okey. Wira sebelah ni sudah kita lihat. Baiklah, kita lihat sama-sama. Allah. Pakai kain tau. Tengok tu. Kunci. Ke mana kain? Kainnya ke mana?
Kain panjang lah. Tercopot kainnya. Oh, mereka tak pakai kain sarung eh. Mereka pakai kain panjang eh. Kedua tarung kita ini. Okay, baik ada seluar kat dalam eh. Kalau tak terbang dah. Aduh. Okey. Daripada pelajar kita ini. Antara Puspita Aiman melawan Ahmad dari tak jelas lah. Ni pengacara dia cakap apa? Okey, ni yang lain pula. Ni yang lain. Oh, memang kaki naik dulu eh. Gitu. Ini kalau main ni puas ni, gelanggang ni besar. Besar. Tak macam WWE kecil je kan. Ini boleh lari ni. Dia tampar muka pakai kaki tau. Belanjakan eh. Belanjakan. Syak orang Lombok ni. Jatuh. Jatuh. Dahsyat. Ya, kita lihat teman-teman. Dahsyat. Abang seluar oren ni. Luar biasa. Serius. Luar biasa. Yang kita lihat. Awak jangan sakit tangan ya. Bersama tangan. Tangan tak ada function ya, kaki ya. Ya, kita lihat sama-sama pengalaman ini sudah. Terbang kaki. Besar ya gelanggang dia, itulah kakak nak cakap besar. Ya, kita lihat. Puas. Puas nak lari. Kita lihat saling melirik. Gitu. Pusing. Pusingnya pun terbalik. Tengok mereka senyum. Mereka senyum. Jangan berdiri ya. Kasihan perempuan yang di belakang sudah bisa lihat. Jangan berdiri. Yelah, ini hiburan kan? Gusti bersambil berhibur kan? Ya Allah. Gitu. Tak boleh pukul curi eh. Okey. Bagus. Oh, asyik je bagus. Okey, rehat sebentar. Okey. Nah, sehingga dua kali sudah melaki tangan, berarti sudah kita katakan. Tengok. Pemenangnya. No hard feeling. Pemenangnya. Pemenangnya, tanya bang. Dah habis dah. Astaghfirullahalazim. Seronok kan? Sampai tak perasan habis. Okey, subscribe Timbang Momot sekarang. Sekarang subscribe, okey? Lepas tengok video ni, subscribe, okey? Kita boleh bantu dia. Terima kasih admin Timbang Momot. Okey, eh? Okey, itu saja. Jadi, pembukaan video kita kali ini, kita mulakan dengan Gusti. Gusti belanjakan Lombok. Tradisi Gusti daripada Lombok. Kita ambil semangat itu. Kita jangan serius sangatlah. Kita bersungguh-sungguh macam mereka tapi tak serius sangatlah. Tak bergaduh. Macam subscriber saya kata daripada Lombok. Semasa yang peresian hari itu. Dia kata mereka memang saling pukul-memukul pakai rotan semua. Tapi lepas perlawanan mereka tak ada langsung ambil hati. Walaupun berdarah, berbirat sana sini, mereka tak ambil hati. Sama juga dengan Gusti ni. No hard feeling. Tak ada apa perasaan dendam, marah ke. Tak ada. Kan? Benda tu sangat amazing. Dan kakak percaya mereka di Lombok ni semua lakukan tradisi ni untuk hiburan, untuk masyarakat setempat. Dan juga kakak percaya benda ni boleh dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian pelancong supaya datang lebih ramai lagi ke Lombok.
Ya, kakak percaya. Kakak ucapkan selamat maju dan jaya untuk warga Lombok ya. Okey, semoga maju dan jaya. Okey, itu saja daripada kakak kali ini. Jangan lupa subscribe channel Timbang Momot ya. Di sini ya. Okey. Dan jangan lupa juga subscribe channel kakak. Subscribe, like, komen dan share video ini jika ia mendatangkan manfaat kepada anda dan juga komuniti setempat. Okey. Jumpa lagi dengan ni muka ini lagi di masa hadapan, insya-Allah doakan kakak sihat ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye bye. Anak dah menangis. Nak kena settle anak pula lepas ni. Bye.